Panjang umur lu. Baru gua telepon. Gua di hotel. Lu di mana? Ya udah. Lu istirahat aja dulu. Gua masih ada urusan nih. Terus itu, baru kita ketemuan Bim. Gaya lu. Kayak perjalanan Jakarta Bali jauh aja. Nyuruh gua istirahat. Mumpul di luar. Gua mau ke Lu mau kemana? Adalah satu tempat yang mesti gue kunjungin. Hati aja sama gue, biar gak nyasar. Gak usah, udah. Lu urusin aja urusan lu. Ini bukan urusan kerjaan kok. Ya, sebentar. Yuk. Pagi. Sehat semua? Keken kabare. Halo Ibu. Hai. Ih, Ibu nih bagus. Tuh kan, kalau kita kayak gini terus nih, Bu, usaha kita pasti maju. Pasti dong. Nih loh, juga harus banyak ngasih ide-ide baru. Persaingan semakin ketat loh. Iya, ntar dicari lagi idenya. Yang unik, tapi tetap ciri khas kita loh. Ya iyalah, Ibu. Tenang aja. Dan yang terpenting, bisa diterima di outletnya Nak Dimas, ya? Betul itu. Saya dengar bahwa hasil usaha kerajinan kecil belum tentu bisa masuk outlet besar. Iya sih, tapi bukan berarti kita nggak merhatiin kualitas kan. Jangan sampai kelihatannya asal jadi. Ya nggak, Bu? Iya. Waduh, Ibu, saya telat. Kasihan anak-anak nungguin saya. Saya duluan ya, Bu. Om swastiastu. Swastiastu. Yuk, Bu. Saya sampai malam ya. Hati-hati. Om swastiastu, sepada, permisi, and di body hall. Aleo, mas, siapa? Beli. mau tanya, apa betul ini rumahnya Astari? Saya temannya dari Jakarta. Oh, masnya dari Jakarta. Jakartanya mana? Dulu saya lama di Jakarta, 7 tahun. Baru 6 bulan dikasih di Bali. Dia malah nostalgia. Beli. Apa benar ini rumahnya Astari? Ini alamatnya kan? Alamatnya sih benar, Mas. Saya punya anak 3, tapi laki-laki semua. Ada SD, SMP, sama SMA. Beli kok curhat? Ini bukan rumahnya berarti? Oh, bukan, Mas. Dari tadi. Gue yang stopin. Gue stopin kok. Eh, anak
aja lo, gue nyetopin duluan. Awas pinggir. Di Bali taksi banyak, lo cari yang lain aja. Gak bisa, gue parah gue. Ganteng-ganteng nyuri taksi orang, weh. Mati gue. Ngagetin aja lu. Gue bilang juga apa? Lu abis dari nyasar kan? Gak mau ikut kata gue sih. Siapa yang nyasar? So tau lu. Terus, kenapa muka lu kusut gitu? Muka gue dari dulu begini. Nyak gue juga bilang, muka lu kusut. Makanya, cepet-cepet cari pendamping. Biar ada yang ngurus, beresin hidup lu. Ngomong lu member, lu sendiri gimana? Ya, malah balikin ke gue. Meskipun gue belum punya pacar, yang penting kerja dan bisnis lancar. Udah, sekarang mendingan kita ngomongin bisnis aja. Lu ngundang gue kesini, mau ngomongin bisnis kan? Depan. Pokoknya ada sob, lu tenang aja. Sebagai art gallery. Berhubung setelah lulus lo lebih konsen di bidang desain dan seni, dan gue juga lebih sering berbisnis di bidang yang lain, jadi gue percaya sama lo untuk merancang semua konsep galeri ini. Ini lo mau bikin terserah lo. Soal konsep, gue percaya sepenuhnya sama lo. Oh iya, kalau bisa sih 2 minggu udah opening. 2 minggu udah opening? Iya. Kenapa nggak sekalian besok aja? Gila lu! Ah. Bim, ini Nornya. Oh iya, untuk openingnya lu atur sekalian ya. Kesap. Wah, baik banget lo jadi orang. Gue doain panjang umur. Kok tumben sih gak ada suaranya? Gara-gara musibah tadi ya? Loh, Ma. Temen tuh lagi kesusahan. Bukannya sedih sedikit kayak prihatin, mewek dikit kayak apa. Ya, emangnya ada masalah apa lagi sih? Sari dapat berapa masalah sih lo? Gini, kalau gue cuma ngandelin sanggar nari sama gue nari seminggu 2 kali di restoran, kayaknya gue gak bakalan bisa bertahan hidup deh. Masa sih emang gak cukup? Ya cukup sih, tapi buat gue sendiri doang hidup di sini. Gue tuh pengennya ngebantuin adek gue sekolah. Soalnya tanah nyokap bokap gue tuh udah sisa berapa petak doang.
Kalau gitu, gue coba tanya temen gue deh. Siapa tahu ada yang butuh penari freelance. Serius? Serius lah. Kau tahu yang ku mau. Ini honornya. Oke, sampai ketemu ya. Sampai ketemu ya. Oke. Okay. Oh ya. Lu buat ngumpanin siapa? Hah? Udahlah, Sob. Jalan hidup kita berdua berbeda. Boleh gitu loh. Lu harus memperlakukan perempuan tuh dengan hormat. Ingat, nyokap lu perempuan. Lu udah tinggal di sini nontonnya beginian terus. Enggak bosan lu? Sob, kenapa lu? Ah, pasti lu sama-sama gue ya. Terkagum-kagum melihat penarinya. Gua kalau desain ya, terus pemikiran-pemikiran yang perlu inspirasi, kreasi, wah itu. Gua baru suka. Kalau sama penarinya gimana? Bagus lah kalau gitu. Malam. Ya. Maaf, Pak Dimas, saya terlambat. Ya, nggak apa-apa. Silakan duduk. Ya, oke, makasih. Ini Bipo, teman saya. Yang nanti akan men-setting konsep galerinya. Saya Wayan, Bimo. Pak Wayan ini adalah seniman perupa yang nanti karya-karyanya akan ditampilin saat opening galeri. Supaya konsep kalian gak berantakan, mendingan kalian berdua diskusi dulu deh. Beli Wayan ada keinginan apa yang diinginkan waktu pada saat pembukaan? Yang jelas harus terlihat eksklusif karena ini untuk lukisan-lukisan mahal. Tanpa meninggalkan kesan Balinya. Oh gitu. Tapi tetap gak meninggalkan etnik ya. Balinya, Pak, ya? Iya, pasti. Pasti. Oke. Okay. Saya coba deh. Saya akan coba aturin, tapi tentunya setelah saya terima semua lukisan dari Pak Wayan. Iya, pasti. Besok. Baiklah, nanti saya bawa contoh-contoh lukisan saya supaya nanti bisa disesuaikan ya. Sudah semua? Iya, iya. Hei, lu mau kemana lagi? Bentar, yang ini urusan lain. Aku udah lama pengen ketemu sama kamu. Aku sempat nanya kamu di mana sama teman-teman kamu di Jakarta, yang teman-teman waktu kamu sekolah. Mereka bilang kamu di sini. Aku mau minta maaf. Aku mau minta maaf untuk. Maaf ya, kamu kayak salah orang. Astari, 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 aku nggak salah orang. Eits, jangan macem-macem ya. Ini taksi gue sekarang. Astari. Astari.
masalah ya. Cowok yang tadi itu bagian dari masa lalu lo ya? Udah deh, stop. Nggak usah sosok nebak-nebak gitu. Oke. Enak kali ya kalau malam-malam gini ada yang jemput. Jadi kita nggak usah capek-capek naik taksi atau jalan. Ya ampun! Gue lupa! Apaan? Ada yang ketinggalan? Dimas harusnya jemput gue. Oh my God, lo kenapa bisa lupa gitu sih? Gue gak tahu. Lo sih tadi yang nakutin gue. Kalau lo gak nakutin kan kita gak akan buru-buru kayak gini. Ya gue. Aduh, gue mesti ngomong apa ya? Ya bilang aja lupa. Lo gila. Oh, kok gak enak. Lo kenapa? Lo masih ada yang harus lo kerjain nggak? Ya, tadinya sih begitu. Tapi ternyata waktu yang tepat. Kita balik ke hotel sekarang ya. Ya. Maafin aku sama sekali ya. Astari mesti tahu kalau aku masih sayang sama dia. Seperti cinta ini ingin ku lukiskan di dasar hatiku. Kesetiaan janjiku untuk pertahankan kasihku. Dia harus tahu kalau aku sama sekali enggak ada niat ninggalin dia. Dia harus tahu. Bukalah mata hati. Masih cumbui bayang dirimu di dalam mimpi yang mungkin takkan pernah membawamu di genggamku, dirimu di hatiku. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Cinta ini masih aku simpan sampai saat ini. Tapi ternyata dia juga tumbuh bersamaan dengan rasa sakitku. Tetap bersinar mengusik kesan. Coba memahami bimbangnya nurani, pastikan semua. Kenapa? Apa yang mengganggu pikiran dan hatimu, Tari? Gak ada kok, Bu. Saya cuma lagi mikirin ide buat kerajinan kita. Oh ya? Seperti apa? Mana gambarnya? Ya belum lah, Bu. Masih dalam pikiran saya. Ibu sih datangnya tiba-tiba, hilang semua deh tuh. Tadi malam Nak Dimas datang. Dia hanya mau memastikan kamu sudah pulang atau belum. Perhatian sekali ya dia. Dimas emang baik, Bu. Sangat baik. Kalau bukan karena bantuan modal dari Nak Dimas, usaha kerajinan kita tidak akan mengalami kemajuan. Saking baiknya, Ibu tidak tahu bagaimana membalasnya.
Ibu sakit hati sekali soal peristiwa penipuan itu, Tari. Ibu, nggak usah diomongin lagi dong. Saya nggak mau ibu sakit-sakit lagi cuma mikirin itu. Ya sudah, tolong kamu kasih bungkusan ini ke Dimas ya. Itu apa, Bu? Contoh-contoh kerajinan terbaru. Mudah-mudahan bisa dijual di outletnya. Iya, Bu. Ntar saya sampaikan. Aku mau liatin ke kamu galeriku yang baru. Galeri baru? Iya. Yeah. Pembukanya sebentar lagi. Dan persiapan juga lagi dikerjain sama teman kuliah aku dulu. Wah, makin banyak ya usaha kamu. Ya, gitu deh. Keterlaluan ya. Bentar. Bim! Astari! Tunggu! Astari! Oh, sorry. Wah, lo gila ya? Lo lagi? Sorry, gue gak ngeliat. Lo kecil banget sih ke mobil. Wah. Bim! Hai, Dims. Emang banyak jalan menuju Roma ya? Astari! Tolong jangan ganggu aku lagi. Maafin aku, Astari. Aku nyesel udah nyakitin kamu. Aku nyesel udah ninggalin kamu. Kenapa? Karena cewek kamu udah ninggalin kamu juga? Karena aku masih sayang sama kamu. Jangan berharap ya bisa dapetin aku lagi. Kenapa kamu masih pakai kalung itu? Kalung itu nggak ada artinya buat aku. Dan aku yakin, pasti kamu sering kan ngasih kalung-kalung kayak gitu ke cewek-cewek kamu yang lain. Astari. Tolong. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Di sini. Gue cariin lu, ternyata ngelayap di sini. Ngapain lu nyari gue? Lu lagi nyari inspirasi di sini? Inspirasi apa sih? Barusan gue dari galeri, kelihatannya udah selesai. Bokap lo masih di Jakarta? Ngapain lo nanya gitu? Ya enggak. Mereka tahu lo di sini kan? Apa sih peduli mereka? Enggak boleh gitu. Biar bagaimanapun, lo darah daging mereka. Contohnya, bokap lo bisnismen. Sekarang lo apa? Bisnismen kan? Tapi beda sama gue, Sob. Gue punya cara sendiri buat jadi sukses. Dan itu nggak mungkin dia lakuin. Gue sih nggak tahu apa-apa soal bisnis. Karena gue bukan bisnismen. Tapi gue cuma ngingetin aja. Hati-hati.
Cuma gara-gara persaingan kadang-kadang orang menghalalkan segala cara. Udahlah, nggak usah ngajarin gue. Dengan kalung itu? Ibu. Apa kabar, Bu? Baik. Astari mana? Udah kan, Bu? Sudah ya. Ibu mau survei ke toko suvenir lain. Oh ya. Selama di sini kamu nginap di mana? Saya di kelihatannya si Bimo belum menikah. Ibu tidak lihat cincin di jarinya. Duh, Ibu, udah deh. Mari, Bu. Silo. Tidak minum dulu, Nak Dimas. Terima kasih, Bu. Tapi maaf, saya harus cepat-cepat ngecek ke outlet. Oh ya, Ibu mau tanya, kalau kalung seperti ini dijual berapa di outletnya Nak Dimas? Oh, kalau yang ini murah, Bu. Paling sekitar 150 sampai 200 ribu. Ibu udah pernah bikinnya seperti ini, kan? Oh, sudah ya? Ibu lupa. Mari, Bu. Saya pamit dulu. Ya, Kilo ya. Iya. Tinggi sekali dia pasang harga, Tari. Pantes barang kita tidak cepat laku. Tak beres kalau begini. Ya udahlah, Ibu. Biar saya aja yang mencari masalahnya. Ibu nggak usah ikut mikir. Tari Ibu stres lagi. Ya? Semua lukisan untuk pameran sudah saya pasang semua. Kalau beli sekarang mau ke sana, mau lihat, ayo silakan. Itu besok aja lah, karena malam ini saya masih ada beberapa urusan. Oh ya, Anda masih lama tinggal di sini? Nggak tahu juga sih, Beli. Karena urusan kerjaan saya udah selesai sama Dimas. Begini, sebenarnya saya lagi butuh orang untuk jadi asisten saya. Dan saya mau menawarkannya untuk Anda. Kira-kira gimana? Anda berminat? Waduh, mau sih Beli, tapi saya agak nggak enak sama Dimas. Masalah itu biar nanti saya yang bicara sama Dimas lah. Lagian urusan Anda dengan Dimas kan sudah selesai. Gimana? Iya sih. Ya. Boleh, Beli. Oke. Silakan diminum. Kamu temannya Astari kan? Iya, kenapa? Lo mau ngajakin gue rebutan taksi lagi apa lo mau nabrak gue? Hah? Iya, silakan, tabrak! Buset, galak amat! Hey, Herder! Enggak, aku mau minta maaf. Udah bikin kamu ngerasa celaka, ngerasa apes. Sekali lagi maaf ya. Kok nangis? Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah memberikan pencerahan kepada dia. Lo sadar? Selama ini tuh emang lo bikin gue apes terus karena musibah terus, tau? Selama minum obat ya? Gini, biar nggak ngerasa apes, celaka. Gimana kalau aku ajak kamu makan sambil ngobrol-ngobrol? Itu yang gue mau. Lihat.
Kalah-kalah lapar juga. Banyak banget. Kamu nungguin orang lain juga? Enggak. Ya buat kita berdua lah. Ini kebanyakan. Nanya mubazir. Nggak baik loh. Makasih ya. Kamu udah ngingetin aku. Ya wajar lah. Kan aku anggap kamu sebagai saudara. Apa? Saudara? Iya, selama ini aku anggap kamu sebagai saudara. Kenapa? Kalau nggak makan, langsung jaim. Siapa yang jaim coba? Gue tuh ngeliat lo makan jadi nafsu. Nafsu apaan lo? Gak usah GR lo. Gue gak nafsu sama lo. Tapi... gue nafsu pengen makan juga. Ya. Tadi itu temen lu? Mana? Mainan lu kayak anak SD. Doyan gue. Serius, tadi yang ketemu sama lu, temen lu tuh? Mereka cuma ngajakin gue untuk gabung di grup mereka, tapi narinya di atas jam 10 malam. Mereka temen lu? Apa sih? Ada yang lu suka? Kagak. Ingetin aja, hati-hati. Nari apa coba? Jam 10 malam. Sibuk kali. Sibuk apaan? Sibuk gak jelas. Lah, kan dia mau nikah. Hah? Sama siapa? Iya, dia mau nikah sama sama Nilu. Ngayal. Emangnya? Nih, gini. Nilu itu sahabat gue. Apa mungkin seorang sahabat itu gak cerita-cerita hal-hal penting kayak gitu? Iya sih. Soalnya gue gak bilang sama nyokap lo kok gue ada di sini. Gue tuh dari tadi di situ tau. Tamu gak diundang. Ada apa nih? Kok tiba-tiba? Bukannya lo free ya hari ini? Kok mau datang ke sini? Kalau gue cuma istirahat di rumah doang, gue gak bakalan ketiban rezeki hari ini. Apaan? Yaudah, gue balik dulu ya. Gue bikin koreografi, besok kita latihan setelah ngajar, oke? Lo kok gak pernah bilang-bilang sama gue sih kalau mantan pacar lo yang namanya Bimo itu ternyata orangnya asik? Lo ngapain nemuin dia? Ih, sorry ya. Ngapain juga gue nemuin dia? Gak level gue. Jadi tuh ya gini, tadi kita ketemu di jalan. Terus, dia ngajakin gue makan. Tapi makan doang. Dan lo mau tahu? Gue tadi makan di restoran yang paling enak di Bali. Apa? Udah ya, bye. Loh, ibu kok belum tidur? Nunggu kamu, Tari. Mana ada ibu yang tidak khawatir dan bisa enak-enak tidur kalau anak gadisnya belum pulang? Loh, kan ibu tahu kalau saya pasti nari 2 hari sekali di restoran. Kamu pulang sama siapa? Kamu Dimas, ibu.
Saya istirahat duluan ya. Lagian sih gila, tarian apa ya lagi tuh? Perasaan gue nari joger. Deg-degan. Waktu pertama kali pacaran. Pertama kali pacarannya nggak begini. Lo harus berubah. Seperti kata Encang gue, orang yang menghargai diri sendiri akan dihargai orang lain. Ini uang yang ibu pinjam 2 tahun lalu. Tapi saya nggak merasa meminjamkan. Sudahlah, mohon diterima. Sejak ibu minjam untuk modal usaha itu, ibu sudah niat untuk mengembalikannya. Dan baru sekarang uang itu terkumpul. Tapi Bu, saya ikhlas ngasihnya. Ibu sudah tua, Nak. Ibu tidak mau kalau ibu meninggal nanti, ibu masih punya hutang. Wah, kalau gini caranya, gue nggak bakalan punya senjata buat deketin anaknya. Kacau. Gitu, jadi rencananya, Li, nanti di depan sana saya akan taruh patung atau seni kriya yang lain. Tapi nanti setelah acara pembukaan selesai. Oke, okay, oke. Okay. Saya puas lihat hasil semua ini sepertinya. Baiklah, Pak Dimas. Ya, Pak Wayan. Sepertinya saya sangat senang bekerja sama dengan Pak Dimas. Wah, baguslah kalau Anda puas. Masalah komisi. Kemarin kita sudah sepakati 30%. Tapi saya mau naikkan jadi 50%. Wah, terima kasih Pak Oyan. Itu angka yang sangat luar biasa. Siap, siap. Gimana? Ya, oke. Okay. Ya? Oke. Okay. Mari Pak Oyan. Gue mau minta maaf soal kejadian waktu itu. Kalau beranak aja lu sok minta maaf. Kita makan-makan. Proyek kita udah hampir kelar kan? Ya, ya. Yuk. Datang lagi ya? Wah, bisa ada lagi? Ini belum seberapa sob. Masih ada lagi. Ini siapa yang makan? Banyak banget. Ya kita lah berdua. Sampai puas makannya. Kerja lu kan udah lumayan berat. Gue juga udah lihat hasil kerja lu. Lumayan lah.
gak ngecewain. Jadi gak bikin malu gue di depan klien pertama gue. Lihat sendiri kan, dia jadi puas kerja sama-sama kita. Sampai komisi hasil penjualan lukisan bakalan dinaikin. Emang harga lukisannya Pak Wayan minimal berapa? Ya paling kecil 10 jutaan lah. Itu juga paling kecil. Jumlahnya juga 1 atau 2 biji gitu. Dan yang besar harganya sekitar 50 sampai 150 gitu. Dan terkadang dia juga bisa jual lukisannya sampai 1 miliar. Lu lihat sendiri kan, lukisannya top-top semua. Oh jadi Pak Wayan itu pelukis terkenal? Ya gimana sih Sob? Kok bisa nggak tahu gitu? Pak Wayan itu udah dikenal sampai di luar negeri. Dia juga termasuk pengusaha yang sukses. Hotel yang ditempatin itu juga milik dia. Ya penampilannya aja yang intiman gitu. Mak. Omongnya puluhan juta, bayar nggak mau. Ya, gue kan udah kasih honor, jadi elu yang traktir. Oke, Sob. Ya sudah, makasih ya makan siangnya. Gue masih ada urusan lain. Oh ya, satu lagi. Besok pas acara pembukaan, gue nggak pengen lu malu-maluin. Soalnya tamu yang gue undang adalah orang-orang penting semua. Lu ngerti kan, Sob? Ya, gue cabut dulu. Dimas, Dimas. 2 tahun gak ketemu, baru sekarang nih gue tahu kelakuan minus lu. Dapat untungnya 100 juta lu bayar gue 2%-nya. Hotel juga, nyewayan. Gak apa-apa deh, gue gak rugi-rugi amat kok. Cuma nyesek aja, dikadalin temen. Sini lo, sini. Ini alamatnya betul nggak di sini? Betul. Di mana? Di situ? Ya. Masa? Ngita ngerjain gua nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan. Pokoknya kalau lo belum yakin banget, kita kerjain aja dulu. Seriusan nih? Iyalah, pokoknya lo tenang aja. Urusan kerja mengerjai, gue yang atur. Oke. Aduh, gila lama banget sih, sumpah ya. Cuma bawa barang kayak begituan doang, tenaganya mana? Badan kayak kulkas 2 pintu, tapi ya. Yeah. Ini lagi dibawa. Ini siapa sih? Baju apa sama orangnya sekalian? Ya kostum lah buat besok mentas. Emang lo malu kalau misalnya kita mentas tapi bajunya kayak begini, enggak kan? Kita bawa aja cepetan. Ayo masuk. Pelan-pelan dong, kan sewaan.
Oke. Berhubung gue, lo sama Niluh masih terikat kontrak kerja, jadi makasih banyak ya udah dibawain barangnya. Gue belum juga ngom. Tidak bisa. Bye. Cinta ini ingin ku lukiskan di dasar hatiku. Kesetiaan janjiku untuk pertahankan kasihku padamu. Bye. Masih cumbui bayang dirimu di dalam mimpi. Sepertinya anak ibu lagi senang hatinya. Iya nih bu, rasanya beban dalam hati saya malam ini hilang. Oh ya? Ibu juga mempunyai perasaan yang sama. Hari ini ibu lega. Semua beban ibu hilang. Ibu bicarain apa sih? Tari, kamu sudah dewasa. Kamu bebas menentukan pilihan hidupmu. Ibu minta maaf kalau selama ini ibu terkesan memaksakan kehendak ibu. Maksud ibu? Ibu baru sadar kalau kebaikan Nak Dimas selama ini karena ada maunya. Ibu selalu berpikir lurus-lurus saja bahwa dia tulus menolong. Ternyata tapi ibu sudah melunasi semuanya. Jadi sudah tidak punya beban lagi ibu. Yang bawa Nabimu datang kemari. Nilo kebetulan lagi sibuk sama Mita, gak tahu apa yang dikerjakan. Gak apa-apa ibu. Ini lagi ngapain ibu? Sudah 2 tahun ibu mengikuti kegiatan kerajinan ini. Mau melamar pekerjaan ya? Tapi benar? Pakai bawa map-map segala? Ini bu. Ada sedikit coret-coret desain saya. Wow. Hah, bagus. Kamu mau jual ide ini ke ibu? Wah, kalau jual sih enggak, bu. Malah saya pengennya bikin di sini aja. Jadi kan saya memang hobinya desain. Terus coret-coret sedikit. Kebetulan karena saya majornya atau kuliahnya tuh di desain interior. Oh, ya boleh. Boleh bagus ya. Kalau gitu. Bim, terima aja lu. Gue banyak yang harus gue kerjain.
Gue mau ngecek kerja lu. Apaan? Gue minta sound system yang besar, malah datang yang kecil. Mana cukup buat acara ntar malam. Mintanya jangan malu-maluin. Gue kerja dulu ya. Ayo, Bim. Lo gak bakalan kecewa deh sama kita. Soalnya acaranya nanti malam, tapi kita udah datang. Hebat kan? Iya, tadi gue sempet ke rumah mau jemput. Ibu bilang udah pergi. Kok udah duluan datangnya? Bisa sih, emang. Tapi... Kenapa gak bilang yang isi acara Nilu? Bimo yang booking kita berdua karena dia mau ngebantuin gue. Kalau misalnya lo gak suka ya udah gak apa-apa. Kita berdua bisa balik sekarang. Uang muka dibalikin. Jangan Mit, jangan. Ntar acara gue bisa berantakan. Ini kan ajang buat gue, buat cari koneksi. Ya udah kalau gitu diem aja. Yolo. Gue gak nyangka lo, perlakuannya Dimas ke Bimo bisa berubah segitunya ya. Tapi untungnya kan sekarang bulannya udah ketahuan. Ya, tapi ya, masa Bimo diem-diem aja sih digituin? Ya mungkin dia pikir itu belum saatnya, makanya ya udah kita lihat aja nanti. Udah lah, sekarang yang penting kita pentas malam ini harus sebagus-bagusnya. Jadi semuanya seneng dan buat apa? Kamu udah mau pakai kalung itu lagi?
Kamu gak tahu betapa berartinya itu buat aku. Aku harap kamu juga mau membuka hati kamu buat aku. Kasih aku kesempatan ya. Jangan lupa, besok jam 11 saya tunggu untuk membicarakan soal proyek tadi. Ah, oke, Pak. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Mari. Sampai ketemu. Sama. Ini baru kakap namanya. Ternyata, ide gue berhasil. Wayan, bagaimana tentang penawaran saya? Apa sudah kamu pikirkan? Saya terima, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak kalau begitu ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, Bimo. Ya. Iya. Terima kasih, Bli. Sob, urusan bisnis lu sama gue sudah selesai. Tapi gue ingin ngerayain suksesnya acara ini. Kita makan-makan. Capek gua. Udah, ayo. Outlet gua punya. Konveksi juga ada. Galeri berbuka. Ntar lagi, gue kayak bakal buka hotel. Mendingan, lu ikut gue terus aja. Biar ketularan suksesnya. Bener. Pokoknya antara ketularan sukses atau enggak, manfaatin orang supaya bisnisnya pro. Maksud lu, Mit? Sorry, gue gak bisa terima tawaran lu. Soalnya gue udah terima tawaran kerja di orang lain. Maria. Kerjaan Dreams. Bimo itu bukan tipe orang yang suka sikut kanan, sikut kiri, atau manfaatin jabatan orang buat golin bisnisnya. Jadi lo sarang orang. Gue duluan ya. Oh, cabut duluan aja. Thank you buat semua yang lu lakuin lokasi gua di sini. Ikut kan? Jadi Bimo sama Nilu pacaran. Waduh, udah keduluan si Bimo gue. Lagian, suka mah suka aja, nggak usah dicampur bisnis. Kamu nggak bisa tega sih sama perlakuan ini masuk kamu tadi. Kamu nggak tersinggung apa? Aku cukup tahu sih, Dimas itu seperti apa orangnya. Ya, meskipun aku kenalnya cuma pas di kuliahan, tapi aku merasa cukup tahu lah. Dimas itu kalau ngomong suka lebay, suka melebih-lebihkan. Tapi jujur, aku sebenarnya kasihan sama dia. Dimas itu anak tunggal, tapi sama bapaknya nggak pernah dikasih penghargaan. Meskipun nih,
dia juara satu. Tapi bapaknya cuek aja. Ya, jadi begitu sekarang dia. Kamu gak dendam sama dia? Buat apa? Kamu belajar dari kamu. Aduh. Sekarang mau kemana? Ke hati kamu aja deh. Kok kamu garing sih? Kamu keseringan main sama Mita tuh. Di sini bisa main sama Arca. Patah hati ya? Bete ngelihat Nilo jalan sama teman sendiri. Asal lo tahu ya, Bimo itu udah pacaran sama Nilo dulu banget sebelum lulus kampus sama Bimo. Jadi? Iya, jadi yang kayak gue bilang tadi, kalau urusan hati jangan disamain sama bisnis. Mengerti, Arca? Hebat. Suka sama tarian. Lagi mau ngapain? Aku mau nyulik kamu. Ayo. Ambil tas. Ini begini caranya, mau pacaran ngumpet-ngumpet. Nih, gimana nih? Masa gue ngajar sendirian? Mau ketemu Nilo? Telat lo. Kalau sama asistennya gimana? Mau ngapain lo? Kalak banget sih. Mana? Mau nggak? Udah dapat kerjaan lagi di sini. Dan aku emang bertekad untuk jadi yang terbaik di sini. Aku harus mikirin masa depan kita kan. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Aku juga nggak mau kehilangan kamu lagi, Bimo. Juga ya? Kok ngapain sih bawa gue kesini? Bay bukan tipe cowok yang romantis, Mit. Gak usah diomongin kali, udah tahu. Gue juga bukan tipe cowok yang bisa ngungkapin perasaan. Mit, gue... udahlah. Gue suka sama lu. Gue cinta sama lu. Gimana? Lu mau terima gue nggak? Tunggu dulu, ini... Lo ngelakuin ini bukan karena lo kesel nggak bisa ngedapetin Nilo kan? Bukan, Mit. Karena ternyata lo yang mampu ngadepin gue.
nggak ada satu cewek pun yang bisa ngingetin gue. Tapi tadi malam, sekali ngomong aja, lu udah bisa buat gue nyadar. Yakin lo? Kita jalanin aja dulu, ya? Jadi, gimana? Aku dia ngajar! Kau ku cinta, ku puja sampai akhir hayatku. Kau selalu ku damba hanya dalam hatiku. Lu ngapain di sini? Gua mau makan. Itu juga mau makan. Lu gak kreatif amat pengen ikut gua. Ayo makan. Sorry ya Bim. Kalau selama ini sikap gua udah kelewatan. Apa-apa maklum gua. Untung gua ngerti. Oh iya, gua juga mau minta maaf. Gua enggak ngasih tahu soal gua sama Astari. Kita berdua dulu pernah, ya, tahu kan? Kira-kira mereka ngomongin apa? Tahu. Ngomongin kita ya. Lu kepedean banget. Kayaknya tuh kata-kata. Lu beneran suka sama Mita? Datuk tangka. Halus banget sih. Loh. Salah. Apa ya? Lawak banget deh. Selamat pagi. Pagi. Swastiastu. Swastiastu. Bing. Hari lu. Halo. Pada ngumpul nih. Iya. Hai semuanya. Ini belatung nangka. Lagi sibuk ya? Iya. Mau dihibur? Mau. Kebetulan gue baru bikin koreografi baru. Ini antara gerakan modern dan klasik. Tahu lagu Tata Yong? Tata Yong. Tata Yong. Tata Yong kali tulisannya Yong. Jadi, do you want my love? La 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 la. Duh, biarin deh, gue yang nari, kenapa lo yang malu? Ih, keren. Keren. Serius? Tapi saya takut. Gak apa-apa. Keren bener. Apalagi kalau dengan penghayatan, ya. Tutup ya? Mata. Keren. Oke. Okay. Lihat ya. Thank you.